pertama kita ngevaluasi kemarin ya, karena alhamdulillah secara global, secara keseluruhan kita SKB-nya termasuk yang tertinggi di Kota Padang 97,24%. Tentunya ini kan kerja keras teman-teman semua. Ucapan terima kasih kolaborasi selama ini. Yang kedua, kita membahas antisipasi musim penghujan. Kita membahas antisipasi adanya Omicron, antisipasi penularan DBD, karena DBD juga musim hujan mulai tinggi. Jadi di timur ini memang sangat kompleks sekali, karena kawasan pemukiman perumahan penduduknya banyak, luas areanya luas, banyak lahan kosong yang menjadi tantangan buat kita seperti penularan DBD kan. Jadi saya pesan pada lurah camat, lakukan monitoring, lakukan pembinaan wilayah, lakukan kerja bakti sesuai yang biasa, hanya perhatikan protokol kesehatan saat COVID seperti ini.